Ayo deh, belajar fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AF Kreativia, channel informasi, budidaya, tips dan trik kerajinan tangan, menggambar, melukis dan mewarnai. Tetap kreatif, semangat dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AF Kreativia. Kali ini kami akan memberikan tips bagaimana cara fokus bermain kelereng bersama keponakan saya. Mari kita mulai saja. Sejarah permainan tradisional kelereng ternyata dari berbagai penelusuran sejarah, permainan ini awalnya berasal dari peradaban Mesir kuno sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Di Mesir, kelereng terbuat dari tanah liat atau batu. Kalau kelereng yang biasa kita mainkan sekarang dan terbuat dari kaca, baru dikembangkan di pertengahan abad ke-19. Hampir seluruh anak di Indonesia menyukai permainan kelereng, termasuk saya sendiri. Di setiap daerah di negeri ini, kelereng memiliki nama yang berbeda-beda. Orang Betawi menyebut kelereng dengan nama gundu, orang Jawa dengan nama neker, di Sunda kaleci, di Palembang ekar, di Banjar klekar, dan masih banyak lagi. Manfaat yang didapat anak dari bermain kelereng adalah 1. Mengatur emosi atau rileks, 2. Melatih kemampuan motorik, 3. Melatih kemampuan berpikir atau kognitif, 4. Kemampuan berkompetensi, 5. Kemampuan sosial atau menjalin pertemanan, dan 6. Bersikap jujur. Ada 4 cara memegang kelereng atau dalam bahasa Sunda kaleci. Ini. Mari lebih dekat lagi. Ada yang tangannya pakai jempol seperti ini. Kayak seperti itu. Ada juga yang pakai telunjuk. Jadi masing-masing orang punya skill atau kemampuan tersendiri. Yang ketiga, kalau saya pribadi menggunakan jari tengah. Begitulah. Terus yang keempat, pakai jeruji. Dan yang kelima, pakai kelingking. Tapi biasanya jarang dipergunakan karena biasanya kelingking ini jari yang terlemah biasanya. Jadi biasanya kekuatannya jarang kuat.
kita fokus dalam jarak 30 cm. Kita dekat lagi. Sekarang jaraknya 60 cm. Sekarang kita bikin kalang ya. Kalau waktu kami kecil untuk main yang dua orang. Pasang itunya deh. Sini kelerengnya. Kemudian kita bikin kalangnya untuk di sini. Nah, kita main deh. Ambil itunya. Di sini. Ya, mari saja. Dalam bermain kelereng, kita mempunyai 4 tahap membuat kalang atau garis untuk permainannya. Yang pertama, kita membuat kalang untuk banyak orang, yaitu 5 sampai 10 orang. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Pasang deh itunya deh, flaringnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi di sini. Ini boleh dilempar gini atau boleh pakai cara kayak gini. Ayo deh. Yang kedua, yaitu bikin kalang setengah lingkaran. Ini untuk yang main dua orang. Seperti ini. Coba lebih dekat. Ini bikin kalangnya. Nih, kayak busur ya. Nah, pasang deh di sini dan di sini. Nah, pemainnya berjalan lagi di sini, tetap kalangnya di sini. Yaitu jaraknya antara 1 atau sampai 2 meter. Ayo deh, main lagi. Yang ketiga adalah bikin kalang, yaitu untuk main yang 3 orang. Kita bikin lagi. Bikin kayak segitiga. Nah, gitu. Pasang deh ininya deh.
kelerengnya. Sama sini. Iya, sama situ. Nah, ayo main lagi. Yang keempat atau yang terakhir, kita bikin kalangnya itu seperti segi empat atau seperti bentuk kotak. Mari kita lihat. Seperti ini bentuknya kotak. Ini untuk empat orang. Ini untuk empat orang. Tapi kalau pemainnya banyak, ini bisa untuk beberapa orang. Malah jadi bisa banyak orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasang deh. Ayo pasang lagi. Yuk pasang isinya. Sudah? Ya, kita main lagi. Demikian video kali ini, mudah-mudahan menjadikan edukasi dan bermanfaat bagi rekan dan sahabat, apalagi yang mengalami masa anak-anak untuk bermain kelereng. Untuk kemajuan di channel kami, tolong bantu share, subscribe, like, komen di bawah video kali ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kami lebih bersemangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Jangan lupa dipakai protokol kesehatannya, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta menjaga jarak. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AF Pratipya, channel informasi, budidaya, tips dan trik, kerajinan tangan, menggambar, melukis, dan mewarnai. Tetap kreatif, semangat, dan inovatif.